monsternya di lo. Tapi ya, lu itu dia hancur nih ya udah lah tetap eh mati Skylar cok. Skylar mati cok. Skylar cok. Timing purify sama timing ulti diginya jelek guys. Barengan anjing. Ini sampai kalah ya Big Fam. Anjing. Wow. Ini gara-gara mereka ini ya. Naikkan gaji Jiren. Naikkan gaji Jiren. Nanti shit, aduh. Ini memang dimanfaatin sama Geek Fam sih, informasi aduh, tidak ada retribution dari fans. Namun agak cukup berat juga karena pemain-pemain dari RRQ udah siap untuk mengganggu dan Nael ketarik dengan reverse time. Tapi lu, itu dia time journey dia udah langsung ke trigger. Naelnya ada hadus satu MP spinnya udah langsung dikeluarkan. Mereka belakang coba dengan pada sekali kali ini udah berhasil dihancurkan. Pertempurannya menjadi tidak adil karena tidak ada damage sebegitu besar yang bisa dihancurkan lagi oleh pemain dari RRQ. Tapi mereka masih melanjutkan pertempuran di area tersebut. Bahkan sekarang Nael udah berhasil dihancurkan tapi shutdown pun berhasil tercipta. Bahkan kali ini shutdown. Double kill masih didapatkan. Ada Dobby yang menjadi korban. Tyrant tersisa sendirian. Wah, ini masih ada Marky. Apakah ini akan menjadi one strike push di atas bisa, karena Dylan? Gak bisa defense, cok. Ada Marky soalnya. Tersisa sendirian untuk bisa mendefense empat pemain dari Geek Fam. Oke, okay. Dylan tersisa sendirian. Wah, ada konsil yang udah dikeluarkan. Tapi Dylan penalti saja. Dylan pun satu bisa bertahan diri. Kenapa? Anjing, gak pernah aja, Mai. Bakat triple kill. Luar biasa. Dylan. Indonesia Putra from Medan berhasil untuk bisa membuat RRQ punya napas yang lebih panjang lagi. Wow, itu nyawa benar ada di Dylan tadi. Oh, alright. Wow, Dylan, Dylan, Dylan. Dan sekarang momentum yang udah mereka miliki tadi sepertinya udah mulai sedikit menghilang. Tapi sekarang dari Lordnya siapa lagi yang akan memiliki Lord tersebut sedikit lagi menghilang.